Baru-baru ini, tular satu gambar beserta hantaran dimuat naik oleh seorang pengguna Facebook yang memaparkan seorang ibu mencecah usia 90-an masih kuat menyediakan makanan kepada anaknya yang sudah berusia 70-an. Menurut hantaran yang dimuat naik oleh Tuan Amir Danau, lelaki berusia 70-an itu merupakan bapa mertuanya yang sudah lama tidak pulang ke kampung di Negeri Sembilan kerana menetap di Kelantan. Namun selepas dihubungi oleh ibunya yang sudah berumur 90-an itu, bapa mertuanya terus membuat keputusan untuk pulang ke kampung halaman. Difahamkan walaupun sudah mempunyai cucu, bapa mertuanya itu masih dilayan dengan penuh kasih oleh ibunya yang sudah menginjak usia. Ujarnya juga, ia merupakan kisah yang perlu dijadikan kenangan untuk diceritakan ke anak cucu cicit dan mendoakan agar mereka diberikan usia dan kesihatan yang baik.